Kalau untuk pas kejadiannya saya memang tidak tahu. Cuman sebelum kejadian kurang lebih, ini saya cerita yang enak-enaknya dulu ya. Kurang lebih maghrib itu pelaku itu masih bercanda seperti biasa. Orangnya juga ramah. Dari kurang lebih sekitar jam 8 malam, nah, dari pihak istri korban tahu-tahu menegur pelaku sama istrinya. Yang tadinya kita bercanda, jadinya saya mulai mengurangi untuk bercanda karena udah personal kan ya. Nah di situ saya belum, saya masuk ke dalam. Saya nggak tahu urusannya mereka seperti apa. Cuman yang saya dengar sih ya masalah apa namanya, bilangin begini, bilangin istrimu aja seperti itu kan ya, bilangin istrimu, nasihatin istrimu seperti itu, dari dia istri korban ke pelaku tadi. Itu kurang lebih ada hampir 1 jam lah mereka itu berunding di situ. Nah, itu kalau mau di kurang lebih tepatnya di sana tuh. Nah, setelah itu sepi, nggak ada, sunyi, kurang lebih sunyi. Sekitar jam 10:30 malam, saya tetap masih seperti duduk di sini itu melihat dia lagi duduk di situ pelakunya. Nah, saya ngeliat kondisi di lingkungan sini udah sepi, nggak bisa seperti biasanya. Biasanya rame kan, tadi kan saya juga nggak tahu itu. Biasanya saya juga closing jam 12 sampai jam 1, ini jam 10:30 udah sepi. Nah, saya siap beres-beres. Di situ saya masih tegur sapa sama dia, kan tadi kan masih sebatas obrolan bercanda kan gitu, tadi kan ya. Nah, kurang lebih sekitar jam 11, saya lihat juga udah rapi. Kalau korban sih belum datang itu jam 11. Belum datang karena saya udah nengok kanan kiri kan nggak ada kan ya. Nah, saya tutup pintu. Saya baru buka baju, nggak ada kali 5 menit itu, 5 menit 10 menit nggak ada, tahu-tahu teriakan tetangga pada ngomong kebakaran. Jadi peristiwanya itu aja, kebakaran, dan namanya kenapa kebakaran kan ya, saya panik, saya keluar kan gitu. Saya keluar di sana, cuman kondisi korban sudah padam apinya. Yaitu yang membantu kronologi semuanya itu yang itu bapak tumis yang tinggal di sebelah sana tuh. Yang itu sampai ke rumah sakit dan juga sampai ke urusan kepolisian juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!